blood in the crossfire. It's caught in the crossfire. Oke, bro-bro Pak nih, selamat datang di channel saya. Sekian lama aku gak pernah nongol atau gak pernah ngomong seperti ini, karena emang aku pengen konsep videonya itu sedikit relax ya, atau relaxing ya bro, biar kalian tuh lebih tenang menikmatin tutorial yang aku buat. Dan di video kali ini aku bakalan ngasih tahu atau memberi informasi bagaimana cara merawat aquascape, terutama buat teman-teman pemula. Semoga dengan adanya video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang bingung bagaimana cara merawat aquascape di rumah. Karena banyak sih yang bertanya, bang, cara merawatnya itu bagaimana sih? Sebenarnya aku udah pernah membuat video perawatannya ya bro. Mungkin yang baru gabung itu belum nyimak isi channel, makanya itu mereka langsung bertanya bagaimana cara merawatnya seperti itu. Dan di video kali ini tuh adalah video episode 167 yang tak setting sekitar 1 minggu yang lalu, atau kurang lebih 7 hari lah. Dan untuk tanamannya beberapa ada yang berwarna kuning ya bro, ada yang berwarna kuning, ada yang melting. Hal seperti ini itu adalah hal yang biasa bro, jadi kalian tuh tidak perlu khawatir kalau kalian mengalami hal yang seperti ini. Karena untuk mencapai hasil yang maksimal itu diperlukan sebuah proses. Walaupun kalian sudah injeksi CO2, sudah menggunakan pupuk cair, sudah menggunakan lampu yang bagus, pasti ada beberapa tanaman yang mati. Nah, caranya bagaimana yang mati itu kalian lihat dulu bro. Kalau batangnya belum busuk, itu kalian biarkan, nanti daunnya mati itu bakal tumbuh daun airnya atau tumbuh daun baru. Tapi kalau batangnya udah busuk bro, kalian ambil, kalian ganti tanaman yang baru, seperti itu. Untuk perawatannya biasanya aku setiap 1 minggu 1 kali ya bro. Itu tak jadwal, kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu lah, itu tak manfaatin. Mungkin butuh waktu sekitar 1-2 jam untuk membersihkan tank kayak gini, terutama tank seperti ini tuh. Ini ukuranku sekitar 80 cm, jadi 80 x 40 x 40. Buat teman-teman yang pengen tahu proses pembuatan ini dan alat-alat yang tak gunain itu apa aja, kalian bisa cek di deskripsi, itu ada episode 167 itu proses pembuatan ini. Nah, kita langsung mulai ke proses maintenance-nya bro. Sebelum kita melakukan maintenance itu, biasanya aku mematikan skimmer sama filter. Nah, tujuannya biar air di dalam akuarium itu tenang bro, terus kotoran-kotoran yang mau kita bersihkan itu tidak masuk ke kanister. Untuk proses berikutnya, biasanya aku tak mulai dari membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di kaca bro. Jadi dibersihkan dari mulai kaca depan, kaca belakang, samping, sampai pojok-pojok, sampai kotoran-kotoran yang menempel di skimmer, di selang-selang kanister itu juga dibersihkan. Kalau kalian melakukan rutinitas seperti ini setiap minggu, itu tank kalian akan selalu bersih bro. Kalau kalian misalkan tanya, bang, kotor akuariumku kok kotor, kok banyak kotoran yang mengendap. Nah, mungkin kalian membersihkannya kurang maksimal. Jadi aku membuatkan video sesederhana mungkin atau sesimpel mungkin buat kalian ya bro. Ya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan nggak bermanfaat, ya jangan ditonton kayak gitu. Jadi samping-sampingnya ini juga dibersihkan, lumut-lumut yang menempel juga dibersihkan. Intinya itu selalu menjaga kebersihan bro. Sama halnya kalau kalian itu males mandi, pasti kalian juga akan muncul panunan kan, atau muncul kadas kan. Nah, makanya itu di aquascape juga sama. Kalau kalian malas membersihkan tank kalian, bakal muncul yang namanya alga. Dibersihkan seperti ini pun juga masih muncul bro. Maka dari itu jangan malas untuk selalu menjaga kebersihan tank kalian. Untuk proses berikutnya aku melakukan sipon ya bro. Jadi sipon ini itu adalah proses membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dasar atau di pasir-pasir di dalam aquascape. Contohnya seperti ini. Jadi kayak kotoran-kotoran ikan, kayak debu-debu atau kotoran bekas makanan itu dihilangin bro. Jangan sampai mengendap di bagian bawah. Kalau misalkan sampai mengendap itu biasanya bakal memancing timbulnya alga.
seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini, di bagian tanaman juga ditepuk-tepuk. Tujuannya biar kotoran-kotoran yang menempel di daun tanaman itu pada lepas. Jadi enggak mengendap di tanaman kan. Kalian pasti pernah merawat mos, ngerawat tanaman-tanaman kayak buce palandra ini, di tanaman kayak ada kotoran-kotoran menempel kan, Bro. Nah, cara membersihkannya seperti ini, Bro, menggunakan selang kecil dan dilakukan sipon atau kayak gini lah. Ini kalau di tempat kalian namanya apa? Jadi terserah kalian ya. Kenapa menggunakan selang yang kecil? Jadi selang yang kecil itu tujuannya biar lebih maksimal, Bro. Kalau kalian pakai selang yang besar, itu tanamannya nanti kesedot. Nah, ketika siponnya udah selesai, untuk menguras airnya menggunakan selang yang besar, Bro, supaya lebih cepat lah kayak gitu. Kalau kalian menggunakan selang kecil itu nggak selesai-selesai kalau buat nguras airnya. Nah, kenapa sih, Bro, kalau di aquascape itu dilakukan water tank atau mengganti air? Karena untuk penggantian air ini untuk membuang kelebihan nutrisi di dalam akuarium, Bro. Dengan kata lain, kita berusaha mereset kembali kandungan nutrisi dalam akuarium dengan penggantian air. Karena kelebihan nutrisi di dalam aquascape, Bro, itu juga bisa menimbulkan alga. Makanya itu aku membuat video sesederhana mungkin buat membantu kalian proses belajar maintenance. Sebenarnya itu maintenance seperti ini tuh ada tahap-tahapannya, Bro, ada prosesnya panjang. Cuman kalau kalian telan semuanya secara bersamaan, itu pasti kalian akan bingung dan kalian akan stres sendiri. Makanya itu aku kepikiran tak share, biasanya aku membersihkan maintenance aquascape bukan cuma di awal setting ya, Bro. Udah umur sekitar 3 bulan pun aku masih melakukan hal yang sama seperti ini, yang tak lakukan rutin setiap minimal 1 minggu sekali. Kalau kalian misalkan, "Bang, aku males sih, Bang, ganti kayak gini." Ya gimana ya, Bro? Ya namanya aquascape itu sebuah tanaman, kita juga harus merawatnya kalau pengen hasilnya yang maksimal. Dirawat seperti ini pun tuh hasilnya belum tentu maksimal loh, Bro. Masih ada beberapa tanaman yang mati loh. Nah, untuk air yang tak gunain, Bro, di sini aku menggunakan air PDAM yang tak endapin kurang lebih 2-3 hari. Jadi di tempatku itu ada penampungan kayak tank kosong. Di situ tak kasih air PDAM, terus tak kasih filter biofoam. Jadi ketika tak pindahkan ke sini, itu airnya udah bernih, Bro. Dan warnanya itu tidak semu-semu keputihan. Dan untuk suhu di tank ini, Bro, suhu rata-rata perharinya itu antara 24, 25, sama 26. Jadi kebanyakan sih di angka 25 standarnya ya, seperti itu. Jadi kalau kalian merawat aquascape itu jangan suhu-suhu yang panas, kebanyakan nanti tanamannya pada mati atau melting. Dan untuk pemberian pupuk cair, di sini menggunakan Vertiwan Micro Plus atau dari Vertiwan ya. Ini ada warna putih, merah, sama kuning. Dan untuk pemakaiannya itu sangat mudah sekali, Bro. Biasanya sih hari Senin aku menggunakan yang warna putih, terus hari Selasa aku menggunakan yang warna merah, dan hari Rabu aku menggunakan yang warna kuning. Jadi tinggal tak selang-seling seperti itu setiap harinya. Untuk ukuran tank 80x40x40 itu biasanya menggunakan 2-3 kali pompa aja, jadi nggak usah banyak-banyak seperti itu. Terus untuk durasi lampunya per hari itu biasanya 12 jam, 8-12 jam aku, Bro. Idealnya sih 8 jam ya. Jadi setiap jam 9 tak nyalain, nanti sampai sore tak matiin, atau enggak sore tak nyalain sampai malam seperti itu. Dan di sini aku juga menambahkan biofoam, Bro. Menambahkan biofoam ini tujuannya untuk mempercepat penjernihan aja sih. Karena sedikit tips buat kalian, kalau merawat aquascape itu usahakan air di dalam aquascape itu selalu bening, Bro, atau bisa katakan kinclong ya, sebening kristal seperti inilah. Jadi benar-benar bening. Ini aja masih belum maksimal beningnya, Bro. Usahakan selalu bening. Kalau di aquascape kalian itu masih berwarna biru-biru keputihan, itu menunjukkan kalau filter kalian itu masih kurang. Nah, makanya itu aku sering menggunakan biofoam untuk mempercepat proses penjernihannya seperti itu. Oke, Bro, sekian video dari saya. Mungkin omongan dari saya ini sedikit ngalor ngidul atau nggak jelas ya. Ya maklum, karena saya bukan ahli untuk menjelaskan seperti ini, Bro. Maka dari itu tuh aku jarang ngomong di channel saya itu. Aku bukan tipe orang yang pintar ngomong. Kalau suruh membuat desain
itu aku bisa, tapi kalau soal menjelaskan kayak gini tuh kurang-kurang bisa atau bukan ahlinya. Jadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika kalian kurang jelas, kalian silakan tanya di komentar. Tapi kalau pertanyaan kalian tidak saya jawab, berarti isinya sudah ada di video. Nah, tidak ada ilmu aquascape yang instan, bro. Kalau pengen instan, beli aja Indomie. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, bro.